Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton channel Herawati Ripadlinya pada sehat-sehat ya. Kemarin Bunda sudah mengajarkan pola Bastier dan cara puringnya dilihatin ya. Terus ini apa yang diperlukan sudah dilihatin ya. Hanya Bunda ingin untuk memperjelas belakang Bastier kemarin ya. Nah ini belakang Bastier Bunda kan ada ini balen sambungan ya. Ini kan gelap ya. Nah, jadi ini tah untuk belakang. Jadi pas tengah-tengah kan belakang dibagi dua ya. Nah, kasih balen. Jadi pas sambungannya juga dikasih balen, nah, dikasih balen sambungan kain. Jadi ini dikasih tali sengkelit untuk masuk ke talinya ya. Tuh ya. Jadi kemarin kan enggak karena yang ini Bunda hitam yang kurang jelas. Nah, kemarin kan tuh enggak jelas kan ya. Bunda kasih yang jelas. Nah, jadi bikin tali sekitar 1 meter, sambungan sekitar ini. Tuh ini sambungannya 15 cm, bikin tali sengkelitnya. Tali sengkelit untuk lubang ini tali. Jadi bisa dipakai untuk yang besar dan yang kecil. Kalau Bunda kan suka disewakan ya. Kayak ini disewakan. Kayak itu disiapkan, jadi belakangnya pakai tali ya. Bikin sendiri boleh, beli jadi tali sengkelit ya, boleh ya. Jadi dipasang di sini untuk sambungannya kain 15 cm. Tuh ini puring di dalam ya, begitu ya. Jadi untuk belakang itu ada sambungan untuk dipakai tali sengkelit ini masuk ke tali sengkelitnya ya. Jadi untuk yang gede bisa dilebarkan, untuk yang kecil bisa dipasin ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.